Jika berbicara soal hewan predator di laut, pasti kita teringat dengan hiu. Kemampuannya dalam memburu mangsa dan bentuk seramnya mampu membuatnya dijuluki King of the Ocean atau Raja Lautan. Beberapa jenis hiu yang terdapat di dunia ini adalah hiu paus, hiu martil, hiu pasir, hiu makarel, dan masih banyak lagi. Nah, salah satu spesies hiu makarel yang berhasil mencuri perhatian ialah hiu goblin. Hiu goblin dalam bahasa Mitsukurina Oustoni. Spesies hiu ini disebut fosil hidup. Hiu ini satu-satunya wakil yang masih ada dari keluarga Mitsukurinidae, garis keturunan tua sekitar 125 juta tahun. Hewan berkulit merah muda ini memiliki profil ciri yang khas dengan moncong pipih memanjang dan rahang yang sangat menonjol yang mengandung gigi seperti kuku yang dapat menonjol keluar. Hiu ini panjangnya biasanya antara 3 dan 4 m, 10 dan 13 kaki, ketika dewasa, meskipun dapat tumbuh jauh lebih besar. Hiu goblin mendiami lereng atas benua, lembah bawah laut, dan gunung laut di seluruh dunia pada kedalaman lebih dari 100 cm, 330 ft, dengan spesimen dewasa yang ditemukan lebih dalam daripada spesimen remaja. Hewan memiliki berbagai fitur seperti tubuh lembek dan sirip kecil. Hiu spesies ini memburu ikan teleost, cumi, dan krustasea baik dekat dasar laut dan tengah laut moncong yang terdapat di tubuh hiu goblin ternyata memiliki banyak pori-pori yang disebut ampullae of Lorenzini. Bukan pori-pori biasa, ampullae of Lorenzini mampu mendeteksi listrik. Hiu goblin pun memanfaatkannya dengan mendeteksi mangsa yang mendekat dengan medan listrik. Walaupun terkesan menyeramkan, ternyata hiu ini bukan merupakan ancaman bagi manusia. Jarang sekali terdapat kasus manusia yang dibunuh oleh hiu goblin. Jika hiu ini tertangkap pun, biasanya itu merupakan sebuah ketidaksengajaan saat manusia mencoba menangkap hewan lain. Keren dan unik banget ya. Semoga populasi hiu goblin yang telah langka ini dapat terus bertambah dan selamat dari kepunahan.